Selamat malam. Nama saya Cornelius Wing. Saya udah punya istri. Itu Yoke di situ. Istri saya ya. Kami menikah tahun 97 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak, tapi dikaruniai anak atau tidak mengubah apapun. Pengikutan saya sama Tuhan, dan kami sudah memutuskan untuk tidak menjadikan hal itu sesuatu yang mesti menjadi interest pribadi, no. Dan saya tidak punya anak jasmani, tapi anak rohani di mana-mana juga sudah cukup pusing. Yeah. Ini tambah lagi kayaknya. Yeah. Saya asli Salatiga, 12 tahun ini saya sudah hidup di Brebes, jadi warga Brebes. Brebes itu dekat Cirebon, 1 jam dari Cirebon dan 20 menit dari kota Tegal. Kalau ke Pantura Jawa Tengah lewat mampir ke rumah saya. Saya jamin saya traktir telur asin, bawang merah. Ya, itu perkenalannya. Terus saya sama istri sama-sama menyelesaikan kuliah di Satya Wacana, Business Education. Kemudian pelayanan saya sekarang ini adalah tentunya melatih para pemimpin. Sudah 11 tahun saya tidak mau banyak khotbah. Saya kurangi banyak waktu khotbah saya. Sejak kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah, dan saya merasa khotbah terus kok enggak, hasilnya enggak banyak gitu. Ternyata saya tidak banyak lahirkan pemimpin. Setelah memberi diri mundur dari dunia persilatan dan mencoba menenggelamkan nama sendiri supaya semua kepentingan kerajaan saja yang ada, saya malah melihat hasil yang lebih powerful, deep impact. Saya kira memang harus disadari bahwa empowering, training, fathering itu merupakan kata-kata penghasil generasi berikut yang luar biasa. Preaching saja itu kekuatannya mengupgrade kita ke next level, preaching itu cuma 20% only. Jadi kalau kau andalkan gereja ini dari kekuatan mimbar saja, itu 20% only. Bayangkan, yang 80% itu dari mana? Dari training, empowering, memberdayakan. Bahkan gereja hari ini nggak memberdayakan, memperdayakan. Nah ini, beda B dan P berbahaya. Saya harap ini gereja yang kalau orang datang masuk ke kita, itu diberdayakan, bukan diperdayakan, saya kira. Nah, itu kata-kata penting semua yang saya akhirnya hidupi, dan tidak mudah. Dari glamornya mimbar tiba-tiba mundur teratur, tidak ada nama lagi, dan kemudian mengunci dari beberapa kepentingan pribadi. Wow, sungguh tidak mudah. Itu mempengaruhi banyak hal. Komitmen seperti itu, ketemu publik yang begitu banyak, tiba-tiba hanya ketemu segelintir orang dan menaruh hidup di sana, itu tidak mudah, percayalah. Tapi toh akhirnya waktu berjalan, sekiranya yang dilahirkan adalah orang-orang qualified, dampak, influence. Percayalah, Yesus juga nggak punya gereja mega yang gede, 12 orang saja, gagal 1. Tapi akhirnya Asia bisa diambil sama orang-orang sederhana seperti itu yang jumlahnya terbatas. Yesus mati tidak meninggalkan gedung gereja yang heboh, pengikut yang ribuan, toh yang ribuan yang pernah dia kasih makan juga nyalipin dia. Ya, jangan-jangan Andi disalibkan oleh kalian nanti. Makanya Andi harus punya murid. Punya murid. Jadi menurut saya gereja ini mesti nanti gereja yang mengempower, memuridkan, melatih. Itu kata-kata inti semua tuh untuk melahirkan generasi kuat. Banyak pengikut tidak poin kita gitu, oke? Okay? Saya lebih senang punya 12 jenderal daripada 12.000 prajurit yang nyusahin saya. Jadi ini waktunya gereja ini mulai berpikir ke arah yang berbeda, yang berpikir yang tajam, sharp, kualitas gitu hidupnya. Dan berita-berita yang 1 tahun ke depan Tuhan kasih dalam hati saya untuk Anda itu meletakkan dasar dari semua pergerakan yang akan Anda lakukan. Gitu. Jadi tahun depan tuh belum terlambat untuk mengatakan tahun depan tahun peletaan dasar memang. Tapi demi melenting ke masa depan lebih cepat, itu tentunya benahi dasar. Soal meletakkan dasar, Alkitab bilang 3 hal saja. Apabila dasar-dasar dihancurkan, maka apa yang dapat dibuat orang benar? Oh gitu, Matius, Mazmur 11. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Apakah yang dapat dibuat orang benar? Artinya orang benar kagak bisa buat apa-apa jika dasar-dasar hancur. Jadi supaya orang benar bisa buat apa-apa, dan tentunya 2011 memang benar akan banyak apa-apa, maka dasarnya 2010 ini kalau perlu tega-tega nih, yang salah dicabut saja dasarnya. Dan mungkin ada kesakitan-kesakitan tertentu, tapi biasa itu, kehidupan itu penuh sakit biasa. Banyak hal yang sudah mengurat akar di kepalamu mungkin perlu dicabuti sepanjang setahun. Mungkin yang sedang kau bangun bukan gerejanya Yesus, tapi gerejamu. Oh, tahun depan kita mau tahu nih, gereja Yesus kayak apa? Bukan gereja kita. Iya dong. Nah, kira-kira Wing melakukan itu tuh tahun-tahun terakhir ini gitu. Tapi supaya saya nggak omong tok juga, saya menghidupi. Saya masuk dalam peranan bisnis, saya ada di pendidikan, edukasi. Sekarang mau masuk jalur hukum, memuridkan pengacara-pengacara, musisi-musisi. Dan sekarang ada komunitas media, komunitas musisi di Jakarta. Kami muridin 7 pintu gerbang, 7 Mountains harus ditaklukkan. Dan gereja ini nanti akan menggebrak ke 7 Mountains. Dan saya kira Anda dipersiapkan untuk itu. Berkarya nyata, bukan kehidupan yang penuh kebaktian kepada ritual, tapi kebaktian kepada bangsa, negara, dan kerajaan. Kebaktian Anda arahnya kemana? Kebaktian kepada arah ritual atau kebaktian kepada kepentingan kerajaan, bangsa yang kita cintai? Sekira kalau kita tidak punya itu, berat meneruskan pergerakan. Apa gunanya gereja di tengah dunia? Bukankah Anda garam? Tugasnya apa? Mengasinkan. Kalau sayur nggak asin-asin itu salahnya garam. Mana mungkin garam sudah bercampur sama sayur, tapi sayurnya tetap tidak asin-asin. No, saya itu garam itu nasibnya jelas. Katanya Alkitab dibuang dan diinjak. Jadi banyak gereja yang sekarang dibuang dan diinjak, itu karena kehilangan asin. Masanya Anda sekarang tampil dan berteriak ke seluruh Bandung, kami asin! Your true identity, identitas aslimu itu asin. Asin itu bukan upaya jadi asin. Sudah asin tanpa upaya. Garam itu nggak ada upaya. Aku pengen asin, nggak ada, nggak ada. Garam itu ada, udah asin itu. Asin itu buat kita identity, bukan sebuah upaya jadi asin. Mau atau tidak, kau sudah asin gitu saja. Hanya kenapa sayur nggak asin-asin? Karena kau nggak melepaskan dengan sengaja asinmu. Halo? Bukan soal dia nggak asin, dia memang belum memutuskan untuk melepaskan rasa asinnya. Atau sudah pingin melepaskan, tapi nggak tahu caranya. Nah ini kebanyakan. Nah tahun depan kita akan cari tahu tuh, gimana rasanya ngelepasin asinnya itu. Oke? Nah akhirnya saya ada di beberapa pintu gerbang, dan saya mencoba untuk berkarya nyata. Saya kesini kemarin, saya baru pulang, ada 3 hari rapat di, 2 hari lebih ya, rapat di Guci, di Gunung, untuk bicarakan korporasi bisnis nasional, di mana memang kami concern sekali. Tahun depan Januari di launching structure, semua visi, nilai, value, movement, strategi, semua diatur dalam bisnis di unit pertanian, peternakan, semua di 7 Gate, kita mau hajar sampai di edukasi semua. Kami mau begini, gereja itu ada untuk berkarya nyata. Gitu. Jadi kita sehati banget nih. Nah, tentunya soal hal itu, saya tidak perlu ngomong panjang lebar soal itu, Anda sudah tahu maksud saya. Karena Anda pun mestinya sudah memikirkan hal yang sama. Nah, saya sebelum saya ngomong mau buka sharing saya, tema seluruh retreat ini adalah soal Kingdom Encounter. Kingdom Encounter. Jadi, saya berharap gitu, Anda jangan berjumpa dengan konsep. Anda mesti berjumpa dengan kerajaan itu, bukan konsep tentang kerajaan. Walaupun nanti di session 1 saya ngomong konsep, tapi itu mengantar Anda kepada perjumpaan yang sebenarnya. Bukan Kingdom Concept Encounter, tapi Kingdom Encounter. Konsep hanya mengantar Anda, membantu, mencerahkan bagaimana Anda melompat, melenting masuk kepada kerajaan gitu. Oke? Nah, kira-kira ada 4 session, mestinya idealnya kami satu tim itu membawakan 12 session minimal dalam sebuah konferensi, Kingdom Encounter Conference. Tapi 12 session dengan 8 pembicara, mesti jadi 4 dan satu bicara. Itu tekanan tersendiri, percayalah. Yang jelas saya kekurangan waktu. Karena mesti ada kingdom philosophy, kingdom invasion, kingdom value, kingdom character, kingdom invasion. Itu mesti sampai 12, itu satu paket gitu. Tetapi tidak ada masalah, inti-inti akan coba dibagikan. Makanya session besok katanya saya dikasih setiap session 45 menit. Itu penganiayaan yang luar biasa. Makanya saya memohon untuk ditarik sedikit menjadi 1 jam. Bahkan sekarang ini tadi Anda sudah mengambil waktu saya 1/2 jam. Jadi fair kalau nanti saya molor 1/2 jam paling tidak. Dan kalau Anda memang nanti katanya habis saya doa ya. Nah kalau memang mau doa kebelet, boleh keluar sendiri ya. Udah kebelet. Ini kan waktunya training dan teaching kan. Doa besok aja atau nanti di gereja udah. Anda api unggun di luar nih, apinya mau di dalam loh. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau saya curi waktu, tolong dimaafkan. Saya dalam tekanan kekurangan waktu mengajar Anda. Itu kira-kira, apalagi Anda mau bertanya? Oke, cukup. Nah, saya mau masuk. Pertama-tama, dasar dari segala dasar yang harus kita benahi bersama adalah begini. Dasar dari berita kita. Itu yang pertama. Saya khawatir dasar-dasar yang lain dibenahi, kecuali beritanya. Menurut saya pertemuan kita selama 2 hari ini ada pertemuan penajaman berita. Tajamkan lagi beritanya. Apa paradigma yang mau saya tawarkan? Berita yang salah selalu menghasilkan pengaruh yang salah. Berita yang salah menghasilkan hidup yang salah. Berita salah menghasilkan pikiran yang salah. Semua itu selalu berawal dari berita. Jadi merubah berita itu merubah kehidupannya. Message itu mempengaruhi influence. Oke? Dipengaruhi. Saya pernah waktu SMA, guru biologi saya itu dulu masih ada A2, itu saya anak biologi dulu. Jadi gurunya mau pergi 2 minggu dikasih tugas double. Jadi tugas minggu pertama setelah dia pergi itu adalah menggambar tentang ikan mas. Perutnya dibedah, kita suruh gambar. Kemudian baru minggu kedua dia datang, nanti diserahkan laporan kodok. Kodok dibedah, digambar parunya, jantungnya, struktur di dalam tubuhnya. Karena anak biologi biasa tuh, bedah kodok, bedah tubuhnya ikan mas gitu. Saya rasa sangat jelas saya mendengar waktu itu tugas pertama itu ikan mas dulu baru kodok. Gitu. Saya gambarnya kebalik, saya yakinkan teman-teman gambarnya kodok dulu baru ikan mas, kebalik gitu. Mestinya kan ikan mas dulu gitu. Waktu gurunya datang, wah teman-teman saya semua pada minggu pertama gambarnya apa? Gambarnya pada kodok, ikan mas semua, saya yang gambar kodok kebalik. Gitu. Jadi waktu saya serahkan laporan di kelas, guru saya bilang begini, ini kodoknya bagus, lucu. Cuman yang saya suruh ikan, kamu gambar kodok, jadi meskipun bagus tapi salah. Saya ini khawatirnya gini loh, Anda merasa bahwa Anda yang, apa yang Anda sedang lakukan dan hidupi, ini Anda merasa benar. Kalau laporannya dievaluasi Tuhan, aku suruhnya beritanya yang lalu kan ikan, kok kodok gitu. Jadi saya khawatirnya gini, jangan-jangan berita yang kita dengar itu salah loh. Sehingga kita membangun diri, membangun pikiran dalam berita yang salah. Berita itu sangat mempengaruhi semuanya. Coba misalnya, katanya nih kedelai yang diimpor dari Amerika ke Indonesia, itu 50%-nya kedelai yang beredar itu hasil rekayasa genetika. Ini dimuat penelitian ini oleh koran media Indonesia. 50% kedelai yang kita makan itu 50-50 peluangnya, itu hasil rekayasa genetika yang menyebabkan kanker otak. Jadi kalau ada kasus-kasus kanker otak mulai banyak, itu salah satunya karena kedelai untuk buat tempe, tahu. Kan enak kan tempe? Enak enggak? Enak enggak kanker otak? Enak enggak kanker otak kan gitu. Jadi wow. Coba, enak rasanya tapi sebenarnya banyak residu yang akhirnya tinggal di otak. Dan itu membuat, menurut penelitian itu berbahaya. Itu bukan kedelai beneran, hasil rekayasa genetika yang berbahaya. Nah jadi kalau sekarang kau makan tempe gimana? Kan lebih pasang kuda-kuda kan? Eits, doanya 2 kali itu kan. Urapi tempenya, lu kok urapi tempenya? Lebih serius enggak? Karena berita yang Kowing lepaskan dah. Kesiagaan Anda makan tempe karena berita yang saya lepaskan tentang tempe. Tapi lain halnya kalau saya bilang sekarang ini Indonesia tidak lagi mengimpor tempe hasil kedelainya rekayasa genetika. Beritanya gimana? Seger nggak? Ah, makan tempe lagi kan nggak usah sembahyang 2 kali. Lain ya gitu. Berita itu sangat menentukan. Makanya kalau satu gereja itu rusak, lihat beritanya. Gereja kalau lambat, lihat beritanya. Gereja kalau norak, lihat beritanya. Gereja kalau kekurangan kekuatan dan kuasa, lihat beritanya. Utak-utik berita itu utak-utik pengaruh dan hasil. Lah Yesus waktu di dunia dia datang, beritanya jelas, kingdom, kerajaan. Jadi kalau kita sampai punya berita lain, makanya kita menjadi gereja lain yang tidak seperti dia maksudkan. Jadi mari kita cocokkan berita kita sama beritanya Yesus. Kalau beritanya Yesus mah berita kerajaan. Gitu. Nah, kau bisa cari di sepanjang khotbah Yesus. Wow, dia khotbahnya soal kingdom, kerajaan. Nah, coba mau tahu khotbahnya Yesus yang pertama? Kita lihat. Saya mulai dari dasar banget ya, nggak apa-apa ya. Matius pasal yang keempat, ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tahu tidak saudara, itu khotbah pertama Yesus loh. Itu khotbah pertama. Dia buka dengan berita begini, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yesus dalam khotbah pertobatan, gitu, dia tidak bilang begini, bertobatlah, sorga sudah dekat. Tidak ada itu. Dia bilang begini, bertobatlah, kerajaan surga yang sudah dekat, bukan surga sudah dekat. Beda. Kerajaan surga dan surga itu beda. Surga itu di sono, tempat tinggal Bapa. Tapi kerajaan surga di sini, di hidupmu, di tengah kita. Lain. Nanti kita mau bahas soal kerajaan surga. Tapi saya mau poinnya begini dulu. Khotbah Yesus saja kerajaan surga loh, dibuka dengan itu loh. Wow, apa khotbah pertama Anda? Khotbah Yesus pertamanya kerajaan surga. Bahkan sekarang rame-rame diberitakan di mana-mana surga. Kerajaan surga tidak banyak ditekankan. Pantas kualitas jemaat jadi beda. Session pertama ini akan melandasi apa berita kita. Nah, kalau kita lihat sekarang khotbah Yesus yang terakhir. Oh, yang pertama, terus yang terakhir. Coba Kisah Rasul, ini yang terakhir. Pembuka penutup penting semua biasanya ya. Ya nggak sih? Terakhir, ayo khotbah Yesus yang terakhir, Kisah Rasul 1. Oke, ayat 3. kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, lama enggak? Ia berulang-ulang, bukan 40 hari aja, berulang-ulang menampakkan diri dan apa? Berbicara kepada mereka tentang 40 hari, berulang-ulang tentang satu perkara saja, Kingdom of God. Penting enggak? Kenapa mesti 40 hari dan berulang-ulang? Kenapa? Satu, alasannya itu pasti penting. Kalau nggak penting kan sambil lalu gitu ya, rajanalah gitu kan. Ini berulang-ulang 40 hari. Pertama penting, kedua takut kita lupa. Ya nggak? 3 kali aja lupa, apalagi sekali. Supaya nggak lupa, Yesus tuh mau naik ke surga. Jadi mau tinggalin muridnya nih, tinggalin apa ya? Dia mikir yang paling penting dong, mau naik ke surga. Sebentar nggak bersama-sama lagi loh. Jadi tinggalkan yang paling penting. Ternyata keputusan Yesus meninggalkan barang paling penting itu berita. Yesus tidak memberikan warisan apapun kecuali warisan berita itu. Yang ketiga, kenapa kok berulang-ulang? Kenapa sampai 40 hari? Di satu tema aja. Coba kalau retreat kita ini enggak 2 hari tapi 40 hari. Nah, terus temanya sama session 1 sampai hari ke-40. Kerajaan Allah gimana? Hari ketiga saya masuk kelas, Anda udah muntah. Sama terus. Ya enggak mungkin. Yesus enggak takut kok orang bosan, karena saking pentingnya paksa orang dengar itu. 500 orang itu dia impart message Kingdom. Wow. Aku ingat sekali nenekku waktu mau meninggal di Salatiga. Itu sebelum sakratul maut menjemput. Bener, itu serius tuh nenek saya itu, nggak guyonan. Saya mau pulang dulu, nggak. Itu tarian nafas yang sengal-sengal terakhir itu. Itu nenek saya berpikir tinggalin pesan apa ya. Mau mati itu pasti penting ngomongnya. Nenekku nggak bilang, "Wing cepat, aku mau capcay." Enggak. Atau nenekku bilang, "Jemuran belum diangkat." Enggak lagi. Itu udah lupa nenekku. Yang diingat cuman yang paling penting mendekati maut. Mau berpisah sih sama cucunya yang dia cintai selama-lamanya kan. Dia bilang, "Wing, yang paling penting sekarang kau urus. Rumah keluarga besar itu rawan sengketa. Mak berikan sama kamu sebagai otoritas untuk ambil rumah itu. Dan nanti bagaimana masa depan pikirkan." Itu penting sekali buat nenek saya. Buat saya nggak terlalu penting. Buat nenek saya itu penting sekali. Itu terus, "Nit, selesai." Oh my God. Itu penting, maka nenek saya itu serius, itu pesan yang terakhir. Yesus itu mau naik ke surga, tentu dia pilih-pilih mana yang paling penting dia tinggalkan. Dan kalau kesimpulan Yesus yang terpenting adalah berita kerajaan, bagaimana menurut gereja ini? Apakah kau menganggap ini penting juga? Kalau buat dia penting, buat kita nggak penting. Kita kehilangan track yang utama. Kita tidak sedang membangun bersama dia. Dia membangun kerajaannya. Kita membangun denominasi. Dia membangun kerajaannya. Kita membangun merek kita. No. Denominasi mestinya jadi hamba kita. Itu melayani semua kebutuhan kita kan. Bukan menjadi tuan kita. Terima kasih untuk merek GBI. Terima kasih. Kok bisa menikah dengan selamat kan? Iya, kalau nggak ada merek gimana nggak bisa nikah? Masa mau di itu di masjid KUA enggak toh? Terima kasih. Pokoknya sepanjang itu masih ada manfaat dan bukan mudarat, kita ambil, gitu kan? Ya pragmatis tapi oke. Silakan. Ya. Nah, ya ambil posisi dulu. Ah, di sini masih lega ini. Ya, saya lanjutkan. Coba kita lihat di tengah-tengah Yesus berkhotbah, dia juga bagikan Matius 13. Mari kita lihat. Ini yang saya harap bisa terjadi pada Anda pula. Matius 13 ayat yang ke-10. Matius 13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak." Loh, ternyata ada orang-orang tertentu yang diberi karunia mengerti tentang kerajaan sorga, sebagian tidak. Wah, ya saya berdoa dong, di ruangan ini semuanya kalau bisa dapat kasih karunia dong. Mengerti tentang berita kerajaan. Kok sebagian mengerti, sebagian enggak? Bisa berbahaya itu. Anda pikir kita bisa mengerti, theologically kita bisa mengerti mungkin, tapi pencerahan, enlightenment, sebuah pewahyuan, itu enggak bisa kalau Tuhan enggak menganugerahkannya. Waktu Petrus menyebut Yesus anak Allah, Yesus kagum. Bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa yang membuat kamu mengatakannya. Keren itu. Jadi enggak boleh sombong gitu. Kita bisa mengerti kerajaan surga karena baca buku, mungkin mengerti di kepala, tapi mengerti yang menerobosi hati itu persoalan lain. Halo? Oh iya, aku nih ngomong gini nih sambil berdoa loh dalam hatiku. Tuhan, kasih karuniamu harus tumpah dan membanjiri kami semua. Kasih karunia untuk mengerti apa itu kerajaan. Begitu breakthrough di satu ini, Alkitab bilang hal kerajaan surga itu seumpama orang yang masuk ke ladang, ambil, temu mutiaranya, dikubur lagi. Dia jual seluruh miliknya, beli ladang itu. Semuanya dia jual untuk ambil itu. Mengerti tentang mutiara kerajaan, itu memang membuat Anda radikal, rela memberi apa saja. Makanya kalau beritanya enggak kingdom, jemaat enggak radikal. Kalau nemu kingdom katanya, itu sampai jual semuanya. Dan demi itu saja, ambil. Saya sejak ngerti ini, saya enggak peduli apapun. Hidup saya enggak ada interest pribadi. Keuangan saya 80% untuk orang lain dan misi. Saya tega sunat semua kepentingan pribadi. Saya ingat sejak kapan radikalitas naik seperti itu. Sejak mengerti begini, waktu lihat di ladang, ini berharga lebih dari apa saja. Jual seluruh miliknya. Radikalitas. Ya, Yesus bilang, kerajaan surga seumpama itu. Berita Yesus tuh lihat toh, selalu kerajaan surga seumpama. Orang itu banyak ambil perumpamaannya, tidak membahas kerajaannya. Betapa banyaknya kan? Ini kan semua ini juga suka sharing di kelompok sel, khotbah gitu kan? Seringkali yang terjadi apa tuh? Seringkali yang terjadi kan bahas perumpamaannya, padahal perumpamaan itu mau menggambarkan kerajaannya. Tapi sama sekali orang membahas perumpamaan-perumpamaan Yesus, lupa membahas kerajaannya. Leset. Maksudnya perumpamaan Yesus itu selalu kerajaannya. Dulu saya begitu tuh. Kalau khotbah apalagi KKR, Saya kutip perumpamaan-perumpamaan Yesus, tapi saya lupa bahwa seluruh perumpamaan itu menceritakan kerajaannya. Lihat lagi ayat-ayat di Alkitab. Coba. Katanya tadi untuk mengerti aja diberi kasih karunia untuk mengerti kan? Tapi lihat ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman apa? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa? Kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan pinggir jalan, bla bla bla. Terus ayat 23. Langsung ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ini harapan saya, ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Semoga Wing ini datang ke sini nih sedang berhadapan sama tanah baik nih, mendengar dan mengerti. Tapi kok Wing, saya tuh dengar kok Wing loh, waktu itu tuh, oh saya mendengar, tapi kurang mengerti saya itu. Nah, itu bukan tanah baik. Yang tanah baik itu ngedenger, terus Going, saya ngerti loh, padahal saya nggak denger loh. Dunia roh kali. Jadi denger dan ngerti. Coba, dengar dan ngerti tentang apa? Tentang apa? Coba, tentang apa? Tentang firman itu. Mendengar dan mengerti apa? Firman itu. Itu tuh apa coba? Ya tadi toh, ayat sebelumnya tadi, kerajaan Allah. Jadi kalau Anda mendengar firman itu dan mengerti, maka mari kita lihat. Karena itu, ia berbuah. Ya, berbuah. Jadi berbuah dalam hidup, itu urusan begini, beritanya apa? Aduh, gereja nih hari ini ngomong begini, gereja kami berbuah loh. Definisikan buah itu apa dulu, dan cari tahu cara membuahkannya. Kalau Yesus bilang, kalau kamu mendengar dan mengerti firman itu, kingdom message, maka berbuah. Lah level buahnya coba baca. Loh ini ada yang gede ya, kok saya pakai yang kecil ya? Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kok rasanya nggak adil? Menurut Anda, kenapa kok kelipatan-kelipatan buahnya beda? Dugaan saya, itu tingkat mengerti dan mendengarnya berbeda. Ya enggak? Gimana? Kamu ngerti enggak waktu Wing terangin? Waktu Roh Kudus bukakan sama kita? Setengah ngerti sih. Itu 30 kali lipat. Gimana? Kamu ngerti enggak? Ngerti banget. Berapa? Jadi mau buah pribadi, buah komunitas, buah gereja, bangsa yang berbuah, itu urusan berita kingdom. Udah digariskan rahasia berbuah. Berbuah dimulai dari berita atau benih. Wih, aku tuh punya tanah kosong di belakang rumahku. Wih, Going, keren tanah kosong. Itu tiba-tiba Going ngeluarin buah. Padahal aku udah pernah nanam loh. Itu cuma tanah becek, terus keluarin buah. Mungkin nggak itu? Hah? Mungkin nggak? Itu dunia antah berantah itu. Nggak ada cerita itu. Kalau Anda memang nggak punya benih, Anda nggak punya buah. Jadi sekarang yang dikutak-kutik di gereja ini, benihnya dulu. Baru nanti kita buahnya. Cilakanya buah yang salah karena benih yang salah. Kalau Alkitab bilang buah yang 100 kali lipat, itu dari benih yang kerajaan. Itu. Ngerti? Halo? Jadi nampaknya ini berita-berita kita ini mesti kita luruskan dulu nih. Wah, pantas kalau berbuah itu kok ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Berbuah itu kok Susah pakai keringat sendiri, upaya urapan menggantikan keringat, program sistem, berharap pada proyek, berharap pada kiat-kiat, acara. Ya ampun, melelahkan. Padahal berbuah itu urusan berita, bukan urusan bagaimana menyajikan acara, musik yang bagus saja, sistem, proyek, program. No, berbuah itu kok firman, itu bukan urusan tampilan aksesoris, tapi urusan benih kerajaan. 2 hari ini kita mau gumuli firman itu. Ya, saya pelan tapi saya ingin betul-betul menancap dalam. Nah, jadi bertumbuh itu pertama-tama soal apa? Benih. Berbuah itu pertama-tama soal benih. Tanah becek doang nggak ada benih. Tidak bisa itu Anda jongkok di tanah becek tanpa benih, terus Anda bilang, berbuahlah. Kami telah meratapi dalam doa puasa. Kami harap doa-doa kami akan membuat tanah ini berbuah dan subur. Itu orang geblek. Saya nggak suka ngeroh-ngeroh amat gitu. Walaupun berarti saya nggak punya, bukan berarti saya nggak punya Roh Kudus dan saya nggak supernatural. Tetapi buat saya, upaya-upaya supernatural saja tanpa menanam benih adalah kebodohan. Tidak bisa tanah berbuah dengan ditengging-tengging, doa malam terus, sembayang-sembayang doang tanpa Anda nanam benih. Benih ditanam dulu, upaya-upaya doa itu menyuburkannya. Tapi benih mesti ditanam. Tidak bisa ditengging-tengging doang, berbuah in Jesus name. Tanahnya teriak, belum ada om. Iya toh. Gimana sih mau berbuah kok andalinnya kok program, proyek gereja kita, sistem struktur gereja, musik yang indah. Kuncinya bukan itu. Kunci pertamanya benih. Benih apa? Kerajaan. Baru semua ini, sistem, struktur, peralatan, fasilitas, merek, itu semua menambah kasanah kekayaan kerajaan. Mana yang esensi dan aksesori tolong dipisah dong sayang. Saya selalu setahun di depan akan ngomong sama Anda hal-hal esensi. Yang aksesori tugasmu ya, yang esensi. Esensi itu begini, yang tidak bisa hilang, itu esensi. Semuanya bisa diambil kecuali itu esensi. Kalau aksesori, bisa iya, bisa enggak. Misalnya, kuping sama anting. Mana yang esensi? Kuping. Yang aksesori? Anting. Kuping bisa hilang? Kowing. Going, buat kami ini pentingnya punya anting. Perkara kami nggak punya kuping, nggak apa-apa. Stupid. Banyak gereja Tuhan bangun anting daripada kuping. Jadi, bertobatlah dari yang fokus anting. Waduh, setuju nggak kalau saya agak galak soal itu? Silakan masuk. Ini kekasih jiwa saya juga ini. Masuk. Talisa Falas, come on. Come in. Silakan. Ini tempat asik di sini. Oci, ya. Silakan. Teman-teman dari GEIS gabung sama kita. Diterima nggak ini? Terima kok wajahnya, terima. Katakan yang ramah sama mereka. Iya dong. Sampai apa? Anting sama kuping. Mana yang boleh hilang, anting apa kuping? Anting boleh hilang, kuping jangan. Gereja hari ini kebanyakan membangun aksesori daripada esensi, membangun anting daripada kuping. Maka tahun depan kita akan bahas yang esensi apa tuh bergereja itu. Hah? Apa? Program apa hubungan? Memperdaya apa memberdaya? Mana yang esensi? Khotbah atau melatih orang? Bedakan yang esensi mana, yang aksesori mana. Nggak peduli saya anteng mau segede titik atau segede panci. Terserah. Nggak apa-apa. Setiap generasi ada aksesorinya sendiri. Tapi kalau kuping mah dari dulu kan begini kan. Hah? Apa anakmu sekarang, generasi sekarang nih kupingnya kotak-kotak gitu? Enggak kan? Saya kira dari dulu kuping ini tetap begini. Yang namanya esensi kalau dipegang itu unsurnya kekekalan. Aksesori selalu gampang musnah dan digeser perubahan zaman. Jadi kalau gereja membangun di atas tumpukan aksesori, gereja cepat musnah. Dan gak relevan. Gereja yang selalu relevan, gereja yang mempertahankan esensi. Kuping selalu begini dan selalu ada di sini. Anting bisa hilang, bisa dicopot, bisa berubah. Makanya gereja ini tahun depan urus dulu esensi. Bahwa nanti diberkati sama aksesori, gak mengubah apapun. Setuju gak? Anda itu luar biasa. Seneng loh ngelayani Anda itu. Saya bicara tentang kerajaan. Kingdom itu dari king and dominion. Kingdom, king and dominion. Itu akarnya. King itu raja. Dominion, makanya dominasi. Makanya kingdom itu di dalam bahasa Girika, bahasa asli Alkitab. Kata kerajaan di Alkitab itu artinya begini. Memerintah. Kata kerajaan dalam Alkitab itu begini. Pemerintahan yang berdaulat. Itu kata kerajaan. Oke? Jadi sekarang kalau baca kata kerajaan di Alkitab, setuju? Pakai bahasa aslinya. Bahasa aslinya kata kerajaan itu begini. Pemerintahan yang berdaulat. Gitu. Jadi kalau kerajaan Allah, apa itu? Pemerintahan Allah, Allah sedang berdaulat, itu saja. Itu kata kingdom, king and dominion. Oke, jadi lebih sedikit tambah pengertiannya. Pokoknya bicara kingdom itu pemerintahan. Bertobatlah. Oh, berita Yesus yang pertama tuh. Bertobatlah. Supaya masuk surga. Enggak gitu kan? Gereja hari ini, berita pertobatannya selalu hubungannya sama masuk surga. Yesus enggak gitu. Nah ini mulai nih, saya mulai membuat panas. Kita beritanya surga. Yesus itu pertobatan hubungannya sama pemerintahan Allah. Coba waktu khotbah ini pertama dilepaskan ke seluruh Israel. Bertobatlah. Kata bertobat sendiri itu repent, itu dari kata re dan penthouse. Kembali ke bangunan paling puncak. Tahu penthouse? Kalau hotel-hotel mewah itu kan pasti ada paling atas itu lah. Itu orang elit pasti adanya di sana, penthouse. Kembali ke posisi awal yang mulia, itu arti pertobatan. Repent. Nah, bertobatlah. Alasannya apa? Yesus nggak bilang gini, bertobatlah supaya kamu saleh, ya, masuk surga. Huh? Enggak. Saleh, surga, itu semua bukan poin utamanya, itu bonus. Maksud pertobatan itu begini, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah di tangan. At in hand. Dekat banget di tangan. Tinggal masuk di tangan. Nah waktu Yesus melepaskan berita kerajaan Allah, itu sebenarnya Yesus sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Yahudi karena dinubuatkan ada Mesias. Sejak orang Majus datang itu berita tersebar dari orang Majus, dari gembala, itu udah 30 tahun terdengar, memang diyakini ada Mesias lahir. Jadi mereka itu yang sudah diperbudak dalam jajahan bangsa Romawi, itu sudah mengharap sekali loh teman-teman, bahwa mereka dilepaskan menjadi bangsa merdeka loh. Jadi bangsa merdeka. Mereka nanti-nantikan, tiba-tiba muncul Yesus. Mereka berharap begini, ini Mesias yang kami tunggu. Terus mereka gambarannya begini, Yesus itu menyelamatkan Israel dari Romawi. Ini pasti bawa pedang, membangun tentara, kaya raya. Begitu mereka lihat Yesus, orang banyak bilang dia Mesias. Kok kayak gembel gitu ya. Nah, mereka ekspektasinya mereka down. Karena inikah mungkin penampilan nggak bisa kita harapkan. Tapi coba dia ngomong kayak apa? Terus mereka duduk dengar dia ngomong. Bertobatlah lu, suruh bertobat. Kita ini udah susah, suruh bertobat. Jadi bangsa Yahudi itu suruh bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Alasannya kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Jadi buat Yesus, waktu dia Yahudi waktu itu dalam melatar belakang bangsa yang sangat tertekan. Bayangkan ya, secara politik bangsa jajahan. Secara ekonomi dimiskinkan. Tahu nggak Yahudi waktu itu? Itu miskin karena salah satunya tarikan pajak yang begitu kuat. Besar sekali pajak yang ditarik dari mereka. Nah, pemerintah Romawi itu pintar sekali. Dia tidak mau melukai langsung bangsa Yahudi. Jadi dia pilih orang-orang Yahudi yang punya otoritas berwibawa tapi cinta uang, itu dijadikan petugas pajak. Jadi kepanjangan tangannya Romawi. Gitu. Makanya pemungut cukai itu selalu orang Yahudi. Jadi Yahudi memeras Yahudi, dibenturkan secara sosial. Udah kere, dikerekan oleh bangsanya sendiri. Luar biasa. Makasih. Dimiskinkan bangsa sendiri. Mereka tuh berharap Yesus nongol itu ya, terus Yesus bilang begini, saudara sebangsa dan setanah air, mulai besok saya akan menyelenggarakan seminar ekonomi untuk memakmurkan bangsa dan negeri kita tercinta. Enggak gitu loh. Yesus juga enggak bilang begini, jangan khawatir, kemenangan sebentar tiba. Saya akan membangunkan tentara laskar yang kuat yang belum pernah ada sepanjang zaman. Kita akan habisi itu orang Romawi. Tidak ada gitu juga tuh beritanya. Nongol dengan satu kalimat, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, hanya itu obat untuk krisis multidimensi. Suruh bertobat. Karena pemerintahan Allah sudah dekat. Jadi buat Yesus urusan politik, sosial, budaya, ekonomi, itu resepnya satu. Pindah kerajaan. Jadi masalah kemanusiaan ini masalah bukan masalah politiknya dulu, ekonominya dulu, hukumnya, sosialnya, budayanya, bukan. Masalah hakiki kemanusiaan itu adalah salah hidup dalam kerajaan yang salah. Ya kan? Hidup dalam kerajaan yang salah. Makanya Yesus bilang ini, bertobatlah. Kata bertobat itu berbalik. Dalam bahasa asli kata bertobat itu berbalik 180 derajat. Tadinya hidup dalam kerajaan yang lain, sekarang suruh balik kepada kerajaan Allah. Jadi pertobatan, dengar baik-baik. Ini beritamu apa soal pertobatan? Berita pertobatan begini, berita pindah kerajaan. Dulu kau diperintah oleh siapa? Terus kembali sekarang diperintah oleh Yesus. Kerajaan yang memerintah. Itu berita pertobatan loh. Coba lihat Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yang gede aja. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, Yesus kalau khotbah lahir baru, itu hubungannya sama kerajaan Allah loh. Anda kalau lahir baru, beritamu tentang apa? Ayo lahir baru dong, cepet loh, surga udah menunggumu loh. Surga kan? Kalau kamu enggak saleh, kamu enggak diberkati. Makanya kamu enggak sejahtera, kamu enggak damai. Lihat, berita pertobatan orang sekarang ini, selalu menekankan kebutuhan kemanusiaan. Anda sedih? Kalau ikut Yesus dan bertobat, Anda jadi senang. Anda kere? Ikut Yesus jadi makmur. Anda berduka, ikut Yesus jadi sukacita. Anda sedih, ikut Yesus jadi damai. Lihat, berita pertobatan gereja masa kini itu berfokus pada kebutuhan orang. Lu sakit, lu sedih, ini gua punya obat. Nah, tapi beritanya Yesus enggak. Bertobatlah. Kepentingan Allah adalah begini, memerintahmu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, pemerintahan Allah sudah dekat kepadamu. Halo, bisa mengerti? Bukan keperluan manusia, pertobatan itu keperluan Allah supaya bisa memerintahmu. Nah, kenapa Anda sedih? Gak diperintah Allah. Kenapa Anda kere? Gak diperintah Allah. Kenapa Anda penuh duka? Gak diperintah Allah. Percaya nggak? Semua yang diperintah Allah normal. Kok membahas damainya? Kok bahas kaya, kok bahas sukacita, kok bahas sejahtera, bahas dulu diperintah siapa? Kalau diperintahnya Allah, kagak usah bicara soal sedih, duka cita, miskin papa. Enggak usah, itu bonus. Jadi ternyata hidup ini intinya begini, kamu diperintah yang salah sih. Kalau Yesus tidak menekankan keperluan manusianya dulu. Tidak ada Yesus itu khotbah terus buat brosur. Hadirilah, datanglah, rame-rame. Terus di bawahnya, yang tidak punya duit, yang diikat kesedihan, dan setan-setan, hadirilah, ada door prize loh. Bicaranya lucu loh. Kita brosurnya kayak gitu, menekankan kebutuhan manusia. Pertobatan itu keperluan Allah, memerintahmu. Karena kalau Tuhan berdaulat, bumi ini sempurna. Menurut saya gereja yang gak karuan itu belum diperintah oleh yang empunya gereja. Hidupmu itu kalau penuh suka, penuh duka, nestapa, miskin papa, nah itu. Itu karena persoalannya kau belum bisa berdoa begini. Your kingdom come, your will be done. Miskin aja tidak bisa membuat sukacitamu hilang kok. Dompetmu raib, damaimu nggak pernah raib. Apa yang bisa mengguncangkan itu? Unshakable kingdom. Ibrani 12 berkata, kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Unshakable. Miskin bisa menggoncang kita, aniaya bisa menggempur kita, enggak bisa. Karena unshakable kingdom within you. Nah, Anda itu yang bisa menggoncang kita. Nah sekarang kok kekristenan tergoncang, mungkin beritanya salah. Karena berita yang benar, unshakable kingdom. Kalau kita tergoncang, berita kita yang keliru gitu. Makanya jemaat yang telah mendengar berita kerajaan, beda hidupnya. Beda caranya berjalan dan berpikir. Beda. Karena beritanya kokoh, unshakable message. Aku nih ngomong sampai keringetan, ngerti nggak? Suatu ketika saya nonton Metro TV, ada demo dari rekan-rekan Hizbut Tahrir, sebuah kelompok sosial, muslim, radikal. Hizbut Tahrir itu di Bundaran HI, bawa spanduk gede banget. Thank you Pak, thank you. Sangat mengharukan. Hizbut Tahrir itu buat spanduk gede, tulisannya minta ampun. Itu untung saya lihat itu, saya jadi mengalami pencerahan. Tulisannya begini, Indonesia merindukan pemerintahan Allah SWT. Jadi Ternyata rekan-rekan Hizbut Tahrir, kelompok Islam radikal itu sudah selalu membicarakan masalah bangsa. Dan mereka menyimpulkan begini, bangsa ini telah tidak diperintah Allah lagi. Yang mereka sebut Allah itu. Coba kalau kembali ke Allah, bangsa ini pulang kepada keadaan yang makmur. Loh, muslim aja ambil kesimpulan gitu, kok gereja enggak? Jangankan bangsa yang memerintah siapa, gereja yang memerintah siapa aja membingungkan. Itu dulu yang dibahas. Anda percaya kalau bangsa yang memerintah Yesus Tuhan Sang Raja jadi baik? Oh iya, kalau dunia politik ada Sang Raja jadi baik? Oh, dunia ekonomi direstorasi? Dunia politik dibersihkan? Kalau ada Yesus dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita enggak. Kita ini enggak cari kerajaannya dapat tambahannya. Kita cari tambahannya kehilangan kerajaannya. Lah ini makanya enggak ketemu tambahannya. Kalau Anda ada di warung bakmi, Anda datang bawa nasi, terus jangan berkata minta acarnya, Pak. Beli bakminya dapat acarnya. Tolong gitu kan. Kita ini minta gratisan melulu. Minta acarnya. Yang enggak beli bakminya include acarnya. Mau tambahannya, cari kerajaannya. Alkitab berkata, seek ye first the kingdom of God. Cari dulu. Kata dulu itu first thing first. Utamakan yang utama. Maka awal semua kebangunan rohani adalah hasil mengutamakan hal yang utama. Keutamaan yang dihidupi merupakan kunci kebangunan rohani. Saya ulangi, keutamaan yang dihidupi merupakan kunci kebangunan rohani. Kalau kita tidak menghidupi yang the best, tapi the second best, kita tidak akan berjumpa dengan revival. Ya Pak ya? Apa? Lu? Apa? Sudah dengar ya Pak ya? Jangan apa? Waduh. Malu saya ini, orang Islam aja sekarang tahu kok kunci memulihkan negeri ini semua dipulangkan kepada pemerintahan. Allah SWT kata mereka. Itu bukan karena mereka frustasi, mereka membedah Al-Quran. Definisi kerajaan Allah itu pemerintahan Allah yang dinyatakan melalui pelaksanaan kehendaknya terus-menerus dalam hidup kita dan komunitas kita. Saya ulangi, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang dinyatakan. Pemerintahan Allah itu tadinya nggak kelihatan, nggak dinyatakan, terus dinyatakan melalui pelaksanaan kehendaknya terus-menerus dalam hidup kita, komunitas kita. Itu kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang dinyatakan melalui apa dinyatakannya? Pelaksanaan kehendaknya terus-menerus dalam hidup kita dan komunitas kita. Itu kata paling praktis sudah soal kingdom.